Sekarang kita akan belajar memperbesar kalimat ya. Caranya di blok dulu kalimatnya ya. Pastikan pointer mengarah ke kanan, klik satu kali. Akan muncul menu seperti ini. Kemudian klik yang angka 29 ini. Ya, ada panah kecil, klik satu kali. Pilih 10 sesuai ukuran yang diinginkan. Kan saya pilih 72. Dia akan besar seperti ini. Kalau 14, 16, kecil 72, dia akan besar. Oke, seperti itu caranya ya. Sangat mudah.